Mana? Sudah kat Padang Arafah. Padang. Arafah. Lalu pada Arafah buat apa? Wukuf. Jemaah haji wukuf. Ada bukit. Ada bukit. Bukit Arafah. Sini ada apa lagi? Soalan. Ada es krim. Banyak buat toilet-toilet kat sini. So, kita bersama dengan Ustaz Abdul Khairi. Jabar Rahmah, kita ada program di atas Jabar Rahmah. Tapi kalau sampai situ pun tak nampak bagus tinggi. Mereka sedang buat wiring bawah. Wiring untuk lampu. Apa ni lampu-lampu ni? Ini bukan bukan lampu ni, ni atas apa dia ni? Itu dia tahu tak apa dia? Itu ialah pancuran air. Ketika musim hukum panas, tuan-tuan akan tengok dia keluar air pancur. Jadi itulah kawasan ni. Sebab tu tuan-tuan tengok semua pokok dan tumbuh dalam. Nabi sebut Jabar Rahmah belakang untuk jamaah Malaysia.
Abang balik lewat cepat. Tu ada api abang.
mak simpan. Tapi kali ni dah tak ada orang. Allah Akbar, saya tengok tu yang tu. Menangis kami. Rupa-rupanya tuan-tuan, lebih kurang setengah jam, nurse-nurse dia buat CPR. CPR ke CPR? Aku dalam tuan-tuan pun boleh tak. Dia buat CPR lah. Tekan. Rupanya bila tekan ni tuan-tuan, patok semua ni tulang mak ya. Mak saya kurus tuan-tuan, kecil daripada adik ni. Memang tak ada isi lah. Timur penyakit, tekan-tekan patok ni. Tapi masih hidup. Mak saya hidup lagi. Doktor kata, okey, siapa nak pergi tengok Hajar Ramlah, pergi. Saya pergi tuan-tuan. Saya pergi cium pipi dah. Itulah cuman yang paling sedap dalam hidup kita. Sebab tu kalau tuan-tuan ada mak, hati-hatilah tuan-tuan. Sebab tu saya bila saya tengok ada abang-abang yang bawa mak, dia tolong. Dalam hati saya, saya kena tuan di syurga. Boleh tak? Ada di kalangan yang ada duit, dia bawa mak ayah dia. Lepas tu ada yang tolak mak ayah dia. Saya support tuan-tuan. Sebab saya tak ada mak dah. Sebab itulah doa yang paling mustajab. Mak saya doa. Saya pernah duduk universiti. Esok nak periksa malam, telefon mak. Esok nak periksa mak. Tak baca mak doa. Mak saya tu pun doa. Ya Allah, bagilah anak aku boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab mak saya doa boleh jawab. Sebab tu doa mak mustajab. Ketika mana tuan-tuan, saya doa tu mak saya sedar. Buat ICU. Pada malamnya tuan-tuan, malam Jumaat, kami keliru semua. Kebanyakan tuan-tuan keluarga kami hafal Quran, sambung setiap kali surah. Bila sambung, pukul 5.32 minit pagi. Kan, doktor panggil, ayah saya pergi duduk. Mak saya nazak dah, 5.32 pagi hari Jumaat. Ayah saya bisik, mak saya nazak, tengok seorang suami. Dia kata apa? Bukan dia kata, ya Allah panjanglah umur seriku. Tak ada harapan, tuan-tuan lima penyakit. Dia bisik kat tengah, saya dengar. Ya Allah, jika sekiranya kematian untuk isteri ini lebih baik, meninggallah ya Allah. Aku redha dengan isteri aku. Pernah dah seorang suami dapat doa, seorang isteri dapat doa daripada suami macam ni? Ada tak? Ataupun dia kata, ya Allah, biarlah mampu lega. Ni dia doa, kalau kematian tu lebih baik, ya Allah, meninggallah ya Allah. Aku redha dengan isteri ku. Tengok, hebat tak seorang suami? Doa macam tu. Akhirnya tuan-tuan, mak saya meninggal pukul 5.32 minit pagi pada pagi Jumaat seperti mana dia minta. Kemudian kami ni tuan-tuan, anak-anak ni, cucu-cucu angkat jenazah tu, letakkan tangan, angkat jenazah mak, letak atas tangan kami. Lalu saya ambil air, saya siram tuan-tuan. Ada dua orang ustazah datang nak mandi, dia tengok-tengok kami mandi. Saya siram air tu, saya kata apa, ya Allah, jadikanlah air yang kena tubuh mak aku ni jatuh ke bawah, kuburkan dosa mak aku ya Allah. Tuan-tuan pernah doa untuk mak tuan-tuan tu. Ustazah ni dengar, menangis tuan-tuan. Habis kami mandi tuan-tuan di atas tangan-tangan kami. Lalu di kapan tuan-tuan, ayah saya solat. Habis solat dia doa, ya Allah, jika sekiranya anak ahli surga, inilah dia disebut. Kami menangis semua. Tuan-tuan, agak-agak kita ada suami, kita panggil suami kita macam nak. Ayah saya umur 78, mak saya 74. Dia panggil apa dekat ayah saya? Abang. Tuan-tuan panggil huwe, you know. Ada yang panggil hud pun ada. Tapi baru ni ada seorang jemaah, umur dia 68. Dia panggil isteri dia apa? Darling. Saya dengar tuan-tuan bulu ketiak saya panjang. Saya tanya dia, abang panggil darling kah? Dia kata aku panggil darling lah. Rupanya nak pergi shopping, aku tak bawa duit. Dia kata aku nak pinjam dia. Orang ajak betul tuan-tuan. Jadi tengok, dihargai tuan-tuan. Mak saya panggil abang tuan-tuan. Dekat suami dia. Jika dia doa tuan-tuan, kami angkat jenazah. Ni menangis ni. Nurse apa nama, apa ustazah yang nak mandi, tanya ayah saya. Tadi ni siapa yang mandi ni? Anak ayah saya kata, inilah anak dan cucu saya mandikan jenazah nenek demak dia. Dia kata apa? Saya memandikan jenazah 30 tahun, tak pernah saya tengok ada orang mandikan jenazah mak dan tok dia macam ni. Di atas tangan-tangan dia. Sebab tu tuan-tuan ada mak, hargailah. Sementara masih hidup. Siapa ada mak lagi angkat tangan? Weh doa, weh doa. Mustajab di antaranya di Padang Arafah ini. Mari kita doa untuk mak kita, boleh tak? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ketika hidup perempuan ini, ya Allah, dia selalu memandikan kami, ya Allah. Dia menukarkan pakaian untuk kami. Dan dia menyuapkan makanan ke mulut kami. Ketika dia sakit, ya Allah, kami tak mampu nak suapkan makanan ke mulut dia, ya Allah.
ketika dia meninggal, ya Allah, kami tak mampu, ya Allah, untuk kami balutkan tubuhnya dengan kain kapas. Ya Allah, ketika dia hidup, ya Allah, banyak perkataan dia kami tak terima. Kami kata macam-macam, ya Allah. Ya Allah, kami sayang perempuan ini, ya Allah. Tapi perempuan ini tak ada, ya Allah. Perempuan yang kami maksudkan itu adalah ibu kami, ya Allah. Di padang Arafah yang sangat mustajab doa ini, ya Allah. Jika sekiranya ibu kami disiksa di alam barzah, maka di atas di padang Arafah yang doanya mustajab, ampunlah dosa ibu kami, ya Allah. Jadikan dia ahli syurga, ya Allah. Jadikan dia ahli syurga, ya Allah. Dan semasa hidup kami, kami ada seorang lelaki, ya Allah. Lelaki lah bergadai bergodok untuk menyiapkan sehelai baju raya, ya Allah. Ketika dia meninggal, ya Allah, kami tak mampu, ya Allah, membeli sehelai kain kapan, ya Allah, untuk dia, ya Allah. Ketika hidup lelaki ini, ya Allah, ialah yang membonceng kami ke sekolah, mendukung kami, dan tak pernah dia bawa kami, ya Allah. Ketika dia hidup, ya Allah, kami tak mampu nak menyuapkan makanan kepada dia, ya Allah. Banyaknya dosa kami dengan lelaki ini, ya Allah. Lelaki yang kami maksudkan itu adalah ayah kami, ya Allah. Jika kami ada dosa, ya Allah, di padang Arafah ini, ampunlah dosa ya ayah kami atau bapa kami, ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma ihdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay, jom kita naik semula apa nama bas. Kita akan pergi ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah, Muzdalifah tu tanda dia warna warna biji remia ataupun ungu. Okey, tanda di sini tadi padang Arafah warna apa? Kuning. Kuning. Okey, tanda Muzdalifah warna ungu. Di Muzdalifah akan kutip 70 biji batu. Kemudian kita akan pergi Mina, tanda Mina ialah tanda biru. Okey, kemudian kita akan pergi ke kawasan Jamrat. Kalau pun tak dengar suara saya kerana apa? Kerana lupa nak cas topi-topi. Tapi entahlah, Mutawif belum bagi tahu lah nanti bila sampai dekat tempat-tempat tersebut. Kemudian kita akan pergi lalu kawasan tempat melontar jamrat. Dan kita akan tengok di manakah tempat jamaah haji Malaysia Nusantara duduk. Di sebelah bukit namanya Muasir. Okey? Boleh? Dah makan dah aiskrim? Dah makan, jom kita naik bas mula. Sebab kita belum lagi solat asar. Kita akan solat dekat Masjid Darah Nahu. Jom. Nanti kita akan tukar ke sana.